konsepnya tuh banyak banget kendaraan malam-malam kan, bus kendaraan banyak bener ya, penuh banget kanan kiri kendaraan semua ya, ya kan pak? Sampai om budinya kaget, wih ini kayak gini ya, nggak tulen terlepas liburannya, sampai ngerti. Aduh. Tadi nyalip udah yang kelihatan lagi ya, yang mobil tadi tuh malah kayak kembali tuh. Nah iyalah sama aja sebat mau ngebut mau pelan tuh sama aja tuh, kelihatan lagi tuh mobil yang tadi ngebut tuh merangkai kembali tuh, yang mobil off-road ya tuh terlihat lagi depan kita tuh. Ya, sama aja sebetulnya mau ngebut mau enggak sama aja yang banyak lampu merah, banyak mobil, banyak becak. Soalnya di sirkuit lah mungkin ya, sirkuit lain cerita sobat. Ini kan jalan kayak gini ya, sama baik lah mau ngebut semua, ngebut sama baik lah. Kalau banyak becak, banyak motor, lampu merah, sama baik lah. Itu kemarin udah ngebut-ngebut aja, sambil marah-marah ya, tato tunggu sebentar, udah di belakang om Budinya sama bagusnya ya kan Pak? Nggak ada, berarti kan nggak beda jauh, mau ngebut mau apa. Sore hari ini sebelum jam 4 lewat 17 menit sobat ya. Sekarang jam 4 lewat 18 menit nih, jam 4.18. Mendung apa enggak ya? Mendung enggak ya sobatnya? Ini lagi mau pecah sampai kerupuk nih. Pabrik tekstil itu bersahabatan dengan orang pulang kerja sobat, nanti nih ramai sobat.
akibatnya. Jangan nyari beset, kayak keren banget ya sobat ya. Oh,
2000 apa itu? D1000 ya, Bang? D1000. Ya, yeah, pabriknya belum bubaran ya. Winners International ya belum bubar ya sih, belum kerja ya. Sama kita enggak macet sobatnya. Winners International sobat. Oke, sobat Budiman sebenarnya enggak nyalip-nyalip ini. Oh, mau nyalip dia, Pak. Mau nyalip sobat. Lah, kalau kosong dia nyalip sobat. Set. Oke, sobat kita nyalip sobat. Bismillah. Oke, sobat Budiman sebenarnya. Tuh, helmnya tuh masuk ke pom bensin. Ada yang pipis kali, ini ada yang pipis sobat. Iya, benar kan?
sana jalan paling enggak. Sana harus tetap dulu kan. Wow. Harus tetap dulu sana. Oh. Kenapa sih dia? Kok kayak kenapa gue? Oh, kok ya? Ternyata truk berogok. Bisa dijadikan untuk ini ya. Bismillah. Ido ini macet apa lagi? Tanjung katanya. Ada mobil apa tadi? Bawa apa itu? Material tanah apa? Tanah buruk apa? Alhamdulillah sobat. Ini kita lewat jalan alternatif. Coba jalan alternatif dari Rukuk ke mana ini? Rukuk ke apa sih namanya dia? Klonengan. Kaget buat lubang uang. Aduh, kaget kita lubang sobat. Kita ini jadi hush gitu loh. Mungkin kita gak keterbang tinggi, cuman tinggi bahaya banget gitu.